Assalamualaikum. Di video kali ini Mamah 2D mau berbagi pengalaman menanam tanaman timun pertama kami. Ini bibitnya. Kemudian ini saat tanaman timun sudah berusia hampir 1 bulan ya teman-teman. Dan ini ketika bunga jantan pertama kali muncul. Ini ketika bunga betina sudah muncul, tapi sayangnya saat bunga betina yang membawa bakal buah ini muncul, bunga jantannya sudah pada rontok teman-teman. Dan akhirnya banyak juga bakal buah yang akhirnya menguning, kemudian gagal tumbuh. Tadinya Mama 2D mau memakai sistem mengawinkan bunga jantan dan bunga betina untuk pembuahan. Tapi karena tidak ada bunga jantan, jadi Mama 2D pangkas pada bagian pucuknya ya teman-teman. Agar nutrisi terfokuskan kepada pembuahan dan tidak terfokus kepada penambahan tunas daun. Dengan sistem ini, ada beberapa yang berhasil dan ada juga yang akhirnya bakal buahnya mati dan menguning teman-teman. Tapi setidaknya ada tanaman yang menghasilkan buah timun yang bisa membesar tanpa pembuahan atau tanpa bunga jantan ya teman-teman. Nah seperti ini ya teman-teman, kita potong bagian pucuk yang dimana ada bakal buah atau bunga betina yang membawa bakal buah ya teman-teman, seperti ini. Dan ini yang di bawahnya ada bakal buah, terus ada tunas baru, kita potong saja tunas barunya ya teman-teman ya. Disisakan beberapa daun untuk fotosintesis. Dan juga kita pangkas bagian daun yang sudah tua di bagian bawah ya teman-teman, agar nutrisi bisa terfokuskan kepada pembesaran buah seperti ini teman-teman. Alhamdulillah dari pucuk yang sudah dipotong ada 2 buah timun yang berhasil membesar ya teman-teman. Nah, ini bakal buah atau bunga betina, apabila tidak ada bunga jantan, maka akan menguning seperti tadi ya teman-teman. Maka dari itu, untuk proses pembuahan, dengan tanpa bunga jantan, kita coba teknik potong pucuk timun ya teman-teman. Dan ini ada beberapa timun yang mulai membesar. Alhamdulillah, kedua timun yang pertama waktu itu dipotong pucuknya kini sudah membesar ya teman-teman dan siap dipanen. Waktunya kita panen teman-teman. Baik teman-teman, terima kasih ya sudah menyimak video kami. Dukung terus channel kami dengan like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa kembali.